PT Fajar Television yang dikenal dengan nama Pare TV bekerja sama dengan pemerintah kota Parepare, khususnya Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT, menggagas sebuah program interaktif bernuansa religi bertajuk 30 Hari Bersama Umi Erna Taufan. Program bergenre talk show tersebut akan mengangkat tema-tema yang berbeda dan bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Adapun host atau pemandu dalam program ini adalah Mamang dan istri wali kota Parepare sekaligus ketua BKMT Parepare, Erna R. Taufan, yang nantinya akan menemani saat menantikan fajar dan berbuka puasa. Selain itu, program ini diharapkan bisa menjadi program unggulan bagi masyarakat, khususnya masyarakat di kota Parepare dan sekitarnya. Iya, karena mereka paham. Nah, kalau misalnya kita, misalnya apa hubungannya agama dengan ini? Dekranas. Dekranas, kita ini kan Indonesia, seluruh negara itu kan sudah diberikan potensi oleh Allah untuk penduduknya. Nah, Dekranas itu, Dewan Kerajinan Nasional itu, kalau itu menjadi audiens, maka kita membahas tentang sumber daya alam. Dihubungkan dengan kreativitas manusia. Tidak, kita sepertinya tidak mau. Program ini sendiri akan disiarkan sebulan penuh selama bulan suci Ramadan. Tim Pare TV mengabarkan.